Oke okay guys, welcome back to my channel Fani Rohman. Oke okay guys, kita akan melanjutkan misi yang ke-36 ya. Seperti biasa, bagi yang belum melihat misi yang ke-35 ada di video sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan misi ke-36 ini ya, dengan mobil baru kita ini ya, yang kemarin habis dapat balapan di misi ke-35 dari Uzi ya, saat menjalankan misi Uzi Wo. Oke, seperti apa misi yang ke-36 kita ini? Yuk, kita tinggal masuk ke lingkaran merah yang ada di sini. Oke, let's go. Oke, kita tinggal turun aja dari mobil. Ini dia misi ke-36 kita. Farewell, my love. Oke, ini adalah misi ke-36 kita ya. What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I no interested no more, I mean that I love Wait. You! Hey, when I say that wait, I miss Catalina, you, wait. Leave my car alone. I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Oke, di sini Catalina memperkenalkan pacar barunya ya, pada CJ ya. Nah, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race. Oke, di sini si Catalina menantang kita untuk balapan ya. Oke guys, kita balapan melawan pacar barunya Catalina ya. Jadi kita di sini menang lagi. Oke, saya seperti biasa saya akan menyapa penonton Mbak. Seperti biasa saya akan menyapa penonton setia channel Fani Rohman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada dalam kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk penonton baru di channel Fani Rohman, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Serta jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru yang saya akan upload setiap hari. Dan itu ditonton secara gratis. Okay? Selamat menonton. Dan seperti biasa, alur setiap misi sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Biar agar lebih jelasnya bisa kalian simak di kolom deskripsi yang sudah saya jabarkan satu persatu yang ada di setiap game GTA ya. Oke, sekarang kita fokus ke arena balapan. Sini seperti biasa kayak arenanya ini kayaknya berlawanan arah dari yang misi ke-35. Jadi kalau misi ke-35 itu kita perginya dan ini lokasinya seperti di jalan pulangnya, jalan kembalinya. Waduh, kita diserobot dari belakang lagi. Kita lewati celah-celah sini. Oke, kita posisi kita kedua, guys. Oke, kita posisi ke-1, guys. Kita harus pertahan ini. Mempertahankan posisi ini, guys. Ini mobil kencang, handlingnya bagus. Cuma kalau udah slip, aduh, benar-benar dah. Konyol. Kalau jalanan ini nih, guys. Licin ini jalanan. Kita harus perlahan-lahan, guys.
Oke, kita ngelewatin jembatan kayu, guys. Kita harus pelahan-lahan di sini. Gas rem karena di samping kanan kita ini adalah sungai, guys. Oke, guys. Ayo, bisa. Fokus. Oke, sebentar lagi kita sampai di garis finish. Oke, guys, kita memenangkan perlombaan di misi ke-36 ini, guys. Akhirnya pacar barunya Catalina bisa kita kalahkan. Oke, di sini Catalina pergi bersama pacar barunya. Tidak masalah. Karena kita berhasil memenangkan perlombaan. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan permainan kita di mana ya? Di sini aja nih, diskat ini aja nih. Oke. Kita simpan di tempat persembunyian Catalina. Thanks a lot. Oh, belok kiri, belok kiri. Belok kiri. Mobilnya kalau dirobot licin banget. Selip terus ya kalau jalan dia. Oke, tadi kita cuma mendapatkan sebuah apa ya? Kayak sejenis kertas tapi nggak ada duit kan? Dapat apa ya dari kita dan Catalina? Tapi dia menyebut-nyebut suatu daerah yang berarti Citi ya dan Santiago. Kita apalah? Mungkin kita akan mengunjungi suatu garasi. Katanya dia sih ada garasi di sekitar Santiago ya. Nggak tahu garasi yang mana. Kita harus sebelah kiri. Waduh. Suruh apa keluar CJ keluar dari mobil CJ. Astagfirullahaladzim, kita meleduk. Kita mendapatkan sebuah telepon. Hey Carl, dude, now I got the little mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. Prank caller. Siapa ini ya? Saya kurang tahu ini dia mendapat telepon dari siapa. Kita tiba-tiba ya, mobilnya meledak. Udah sampai mana tadi kita tuh? Udah sampai sini nih. Oke, guys, kita simpan permainan kita dulu, guys, supaya nggak hilang, guys. Kita mau naikin mana ya? Naik motor aja deh. Wajah. Sorry about that. Watch out.
kiri. Aduh, tadi kalau kanan itu tinggi, kanan itu bukit. Oke, ternyata ada ya disket muter-muternya. Dan alhamdulillah kita mobilnya selalu standby di sini, Bu Palu. Oke, kita simpan game kita aja di tempat disket yang muter-muter ini ya. Yes. Simpan. Yes. Oke. Oke guys, kita berhasil menyelesaikan misi ke-36 ya, yaitu Farewell My Love. Oke, seperti biasa, jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like. Dan jika video ini menghibur ataupun membuat kalian bernostalgia kepada game GTA tahun 2004, silakan share ke media sosial kalian. Dan jika video ini banyak kekurangan ataupun apapun hal itu, harap tulis di kolom komentar ya, supaya menjadi bahan evaluasi saya untuk membuat video-video terbarunya yang saya akan upload setiap harinya. Untuk penonton baru di channel Panel Rohman, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan upload video terbaru dari saya yang saya akan upload setiap harinya. Dan itu ditonton secara gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. See you to the next video. Bye-bye.